Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. ربطت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة إشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ada mang. Ini saya kira nanti. Sekarang kita di Desa Malahayu. Tahu di mana? Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Brebes bukan ngapak ya? Bukan. Sekarang karena sudah deket sama wilayah Sunda atau Jawa Barat, di sini bahasanya tuh pakai bahasa Sunda. Kumaha, Mas? Komas ya. Kumaha ada mang? Kang gitu ya. Ayak naon. Kita akan berwisata di sini, di belakang kita ini ada danau. Jadi bagaimana danaunya, sama seperti di Pati atau beda? Ya wes, kita kita review. Iya, iya, iya. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the street of Medina and to queen the taste of my spirit by visiting you, O Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin depannya juga lumayan keren ya. Untuk spot-spot di sini kita naik yang cukup tinggi untuk perjalanan ke waduk tersebut ya. Waduh, ngasih burem ini ya kamerane, kena burem ya karena ini gitu ya, karena ada ceweknya dia apa, burem mulai ada penampakan ya. Betul. Iya. Oke, ya udah kita munggah 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 ya, munggah tak deng 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 deng, kita ngabung. Eh, halo. Pus. Enggak coy. Nah, wes kamu ngarep pusing ini. Nah. Ternyata lumayan capek ya. Dan hujannya ini tambah deras. Jadi oke, rasanya. Ya, ini sudah lumayan tinggi nih, belum sampai ini. Lumayan jauh, jadi kita ngos-ngosan. Aduh. Kita lumayan ngos-ngosan, karena ini naik terus dan hujan. Akhirnya kita udah sampai, bro. Kita udah sampai di deket ini. Waduk. Waduk apa mau? Malahayu. Malahayu. Ini saya lihat ya, ini paling luas di Jawa Tengah kalau nggak salah. Kita bertiga gitu, pengen tahu juga ya. Kita berdua yang pengen tahu lah. Ini masnya yang akan memberikan informasi mengenai kejauhan itu. Ini. Katanya. Nggak waduk ini nggak. Ini biar kelihatan semuanya. Ketok kok. Oke, Mas Bro. Ya. Ini tak kasih mic ya. Boleh. Oke, gini biar kedengeran suaranya. Oke, ini luasnya tahu nggak? Kurang tahu ya, soalnya ini luasnya itu mencakup pinggiran-pinggirannya ada sekitar hampir 10 atau 15 desa. Iya. Ini kan desa Malahayu, di sana ada Bandung Sari, Blandongan, Penanggapan, Cipanjang, Kertasari. Ini masih kesana-sana terus ya? 10 desa. Wow. Oh, ini luas. Ini luas. Terus ini dibuka untuk wisata mulai kapan? Sudah sejak dari dulu dibuka untuk wisata luar, boleh ke sini. Cuman jalurnya sudah berpindah. Waktu dulu tinggal lurus aja dari parkiran. Sekarang kita muter dulu lewatin bukit yang tadi. Iya, jadi baik masyarakat lokal ataupun wisatawan itu sekarang sudah tidak boleh lewat itu. Wajib lewat sini yang tadi masih bukit itu. Oh, gitu. Iya. Bayarnya berapa kalau masuk? Setahu aku
sekitar 5.000 sampai 10.000. Cukup murah lor ya. Jadi 10.000 itu kalau habis weekend ya. Tapi kalau misalnya sudah kesini, ini kita bisa ngapain aja gitu? Mungkin ada wahana-wahana yang tentunya sudah disediakan sama pengelola wisata sini gitu. Di sini ada perahu, jadi kita bisa berkeliling sekitar waduk sini. Terus di bawah juga biasanya suka banyak wahana, ada becak air, ada balon udara, terus balon yang di air itu. Nah, jadi bayar di bawah lagi, juga ya? Bayar lagi. Okay. Di bawah juga ada panggung gembira juga, biasanya setiap hari Minggu itu ada musik konser. Saya ikut nanya. Ya itu gimana? Kalau naik perahu itu ada pelampungnya nggak? Pelampung safety? Ada. Iya. Kapan-kapan kalau mungkin kesini lagi kita naik perahu wajib. Ya. Berangkat pagi sampai sini siang, insya Allah kita keliling ya naik perahu. Oke. Selain itu, ini difungsikan untuk apa waduk ini? Intinya ini selain wisata, fungsi utamanya adalah untuk irigasi perairan, jadi perkebunan. Jadi ini tuh mengalir ke desa-desa lain, ke kecamatan lain, sampai ke Sungai Pemali itu yang di Brebes itu. Nah, jadi sampai ke sana. Pemali. Ya. Ini kalau di Bali sudah jadi objek wisata bagus. Ini sekilas kan mirip di Bedugul. Iya. Mirip. Jadi berarti PR-nya Ganjar ya. Untuk dibikin lebih cantik lagi gitu ya. Kolek. Nanti kita akan upload di Instagram biar Ganjar lihat ya. Jadi suasana di sini sangat teduh, adem, dan emang benar-benar saya rasa ini rekomendasi. Oke lor, sekarang sudah mulai gelap. Kita di sini sudah lama dari tadi, muter-muter, tapi nggak sampai kemana-mana. Soalnya ini luas sekali. Dan kita karena sudah kesorean, kita harus cepat pulang. Betul sekali. Dan tentunya jangan lupa datang dan kunjungi waduk atau bendungan Malahayu Brebes ya. Di sini tentunya sangat indah dan luar biasa. Di Pati harus bisa seperti di Brebes ya. Karena di sana juga nggak kalah. Yang terpenting pengelolaannya jelas. Apa? Pengelolaannya jelas? Nah, betul ya. Dikelola dengan benar. Gitu ya. Jangan di... Oh. Terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanjiwaril hadi Muhammad. Oh, toyiba yubis isoblaisit.